Oke, dengan kita mengolah pustaka Sibadia, ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan di surga, wujud ibas pengarangan andu, wujud ibas rasa enda, atau kami mengikin kata andu, kami si mereka kepentar dan bangku, gelas si mengikin kata enda pe, pancir mereka ukur, ras ipakaikan kami ke kegerungan kami. Ya segala Yesus Kristus serah kami toto. Amin. Jeremia sada ayat 5 sehualu. Bagaimana kata di bata? Kupilih kam ope dengan ku berikan membantu kegeluhan. Ope dengan kam tubuh engkau keserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngaloisa, o Tuhan sirdolat laku tu uga melaskan kata, udah sedenga aku. Nina Tuhan membangku, olah kata kendukang mudasa, tapi lawaslah ku bangsa-bangsa uja kamu kusuruh. Katakan membanang kerinasi ku perintahkan membandu. Olah kam biar sabab aku kap ras kam guna melahi kam. Aku kap Tuhan si enggau ngerana. Si barem ogenta ibas paksa enda. Bapa nande turang rasnina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Bujur ninta man Tuhan di bata ibas kita tetap ditemani Tuhan. Dengan ibrekan Tuhan pasu-pasu man kerina kita. Tema aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ibas paksa enda kata di bata si tersurat bas kitab Jeremia sada ayat 5 sehualu. Seh man bantu sebagai sada kesasi Jeremia. Jeremia ngalokan pedira di bata jadi skala nabi man bangsa Tuhan bagi pekerina bangsa-bangsa di dunia enda. Bagi sita ras-ras, skala nabi tugasna emang peseh surah-surah di bata ras mempersingati bangsa ibas kegeluhanna gunan dalan ke kaisi ngena ate dibata emaka pasu-pasu Tuhan maler ku kegeluhan bangsa e nabi emes kala si langsung ngalokan kata dibata janah mpeseh kata Tuhan tak kurang rasla itambahi emaka peranan skala nabi penting kel jadi pasu-pasu ibas kegeluhan bangsa di bata. Jeremia emak anak skala imam si tergelar Hilkia. Pas kerajaan Juna, Juda, jana ikut pe ibu angku Babilonia. Pas ayat enda, nabi Jeremia nasikan karena proses di bata ngerana menbana rasendiro yang jadi skala nabi. Selaku nabi Tuhan, hubungan Jeremia ras Tuhan ngolid ope dengan ia tubuh kudoni enda. Gambaran enda sebagai pala hubungan Tuhan ras Jeremia. Bagis ibas pendilo Tuhan jadi skala nabi Tuhan. Bagin enda sangat menarik guna iperdiatekan benakan spiritualitas suruh-suruhan Tuhan. Tapi ngaloi Jeremia mantuhan nina laku tuh uga melaskan kata bagi pe muda dengan umurku alasan Jeremia seh ke manusiawi ngerana man kerina bangsa perlu ke kepentaran ras pengalaman sabab si biasa ngerana ema pemimpin si berkarisma ras terkenal berbeda ras Jeremia. Tali jaminan tak kalah karena kata Tuhan si peseh Jeremia. Turah aru ate bas pusus Jeremia. Tapi nina Tuhan bas ayat walu. Olah kam biar sabab aku kap las kam gudang ngahikam. Aku kap Tuhan singgo ngerana. Ibas Tuhan menjadikan Jeremia skala nabi. Tuhan tetap singajari ras nampati. Jeremia bas tugas enam peseh kata Tuhan. Tujuna emang bentuk kepercayaan diri Jeremia menghadapi bangsa-bangsa. Tuhan tetap ngarak-ngarak Jeremia
tiba bertugas jadi skala Nabi Tuhan. Selaku kalak Kristen, kita anggo ngalokan keselamatan ibas Yesus Kristus. Kristus emas keselamatan si harus ipembarkan ku keringa bangsa. Sendalanan ras tugas Nabi Tuhan bas donienda. Bedana ema Kristus nge Nabi simbelin ipi di Tuhan la terjeng ngerana tapi berkorban semate isalipkan ikayu persilang. Yesus Kristus mate guna jadi pasu-pasu tebusi dosa manusia. Endame si arus si pembarkan sebagai keselamatan si tuhu-tuhu. Emangka gelah kami jadi berkat, entah pe pasu-pasu harus keleng rate. Orang tua, kakak ras agi, ibas di batang nggo milih kita ngalokan keselamatan, kalak Kristen harus jalankan tugas Nabi Tuhan. Ya Tuhan, Yesus bali bagi si raras terang, ola aru ateta. Ola kita biar bagi Jeremia tang-tang nangalokan pendilo di bata. Tuhan jamini kegeluhan kala si pilih Tuhan. Marilah jadi pemberita simburia guna lamatkan bangsa pilihanna. Amin. Ras kita artotor, toto kita. Bujur Tuhan, kata andung go bagi kami. Kami si nemani kami, ras ngajari kami. Ibas gelar Yesus Kristus, ras kami artoto. Amin. Shalom. Menjuah-juah.